DPRD Kabupaten Cianjur ngokolakeun sidang paripurna kalawan agenda sawangan akhir praksi kana sawangan bupati kana 8 raperda usulan eksekutif sarta 7 raperda usulan prakarsa DPRD. Kalawan gembleng sakumna praksi nyindekeun sapu kana sawangan bupati. Pihakna ge bakal sagancangna ngesahkeun minang kaperda. Sidang paripurna kalawan agenda sawangan akhir fraksi kana 8 raperda eksekutif serta 7 raperda usul prakarsa DPRD dipimpin kalawan langsung ku Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadan di rohang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur poe Senin berang. Eta fraksi DPRD anu 7 nembrakeun sakumna fraksi antukna nyindekeun sapuk sartanya tujuan 8 raperda usul eksekutif serta bakal segancangna diwangun minangka perda. PLT Bupati Herman Suherman ngarojong di satujuanana usulan 8 raperda ku pihak legislatif. Eta raperda 8 teh diantarana ngeunaan prak-prakan ngokolakeun panartiban kapentingan umum, pemberdayaan sarta pembangunan di widang koperasi tur usaha mikro kecil jeung menengah, retribusi kendaraan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, penyertaan modal ka perumdam atau perusahaan daerah sugih mukti, prak-prakan widang atikan sarta raperda ngeunaan prak-prakan ngokolakeun kagiatan olahraga daerah. Tujui usulan raperda yang disukan oleh anggota DPR. Alasannya ini sama-sama untuk membangun Cianjur ke depan yang lebih baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah menyetujui usulan Pemda. Mudah-mudahan ini sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Pemda dalam rangka membangun Cianjur ke depan yang lebih baik. Eta 8 raperda usulan eksekutif teh bakal sagancangna dicindekeun dina perda keur percepatan turta kamajuan pembangunan Kabupaten Cianjur. Semangatnya kita ingin akselerasi pembangunan Cianjur karena dengan pemberdayaan penambahan penambahan modal di badan usaha kita ada keuntungan yang bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan Cianjur. Kita tahu Cianjur itu yang standing di Jawa Barat. Mungkin CFO-nya bisa diberikan di sana. Dan untuk yang lainnya terkait masyarakat Raperda itu untuk akselerasi PAD kita. Dan Raperda yang lainnya terkait pemasaran itu semata-mata profesionalisme di bidang ketatata pemerintahan tata kelola kita. Eta Raperda teh bakal segancangna dievaluasi anu mana nu bakal dicindekeun minangka perda sarta anu mana nu kudu ditalungtik deui. Satu tas perdana disahkeun, pihakna miharep eta perda teh bakal langsung dilarapkeun sahade-hadena, bohku legislatif, bohku eksekutif. Heri Setiawan, Bandung TV.